kesepian papa aja semua mama itu di tahun ini. Sharing breakfast karena hari ini kita bakal update on kecentit mama. Sekarang lagi latihan supaya hari ini bisa ikut pergi. Terus ma, terus sampai ujung ma. Finally done. Today we're wearing green. Jadi ceritanya tadi aku kayak iseng kayak, ah guys hari ini mau pakai warna hijau. And then she started wearing green too. And then she started wearing green too. So we're all wearing green today. Udah kayak Saint Patrick's Day, you know. Anyway, we're gonna leave now. Kita sebenarnya udah di behind itinerary. This is our itinerary today. Ding. Papa udah nunggu dari tadi. Gak sabar. Yuk. Sangat kasihan berada di keluarga ini. Jadi urutan tercepat tuh biasa papa, terus aku, terus mama dulu, terus baru Michelle, terus baru Angel. Always. What? Yeah, I'm retarded. Yeah. I wanna make something first before we go. Nitip ini dari Indo. Sekarang my coffee table jadi banyak barang. Ada lahan kok ada ini. Guys, kita akhirnya keluar dari rumah. Ini silau banget dan siang-siang bolong. Dan sekarang kita lagi mau ke Borough Market. Kita mau cari lunch di sana. Abis itu nanti dari sana kita bakal jalan-jalan around there. So stay tuned. Rempong people. Kita lagi mau naik bus dulu ya guys. Si ibu negara akhirnya udah mendingan bu, tapi katanya masih sakit jadi nggak bisa jalan banyak. Jadi mama udah wanti-wanti kita, dia kayak kalau misalnya mama jalannya lama jangan marahin mama ya. Guys, ternyata dia baru menyadari kalau ini enak. Beli ya guys. iwareshop.id. Jangan lupa guys, support Samtu. Samtu. Betul. Pretty like. Super cheap. Guys masih kaget kalau tahan deh. Berapa? Guys, kita duduknya emang ada belakang. Dan kita ada kaca. Nah ini guys, ini namanya Monument. Ini our first stop. Akhirnya papa udah ada temennya nih guys. Jadi video ya. Kita semua di sini. Dia bisa sendiri. Tanya apa? Tanya apa? Apa lagi banyak pikirannya tentang itu. Enggak, Pak, dia emang orangnya individualis, sukanya sendiri. Jalan di sini seret. Heeh. Nanti kamu ke atas gitu. Ke atas ya. Oke. Okay. Eh, ya ampun. Jadi London Bridge tuh cuman kayak gitu doang, Pak. Apa kesan pesannya? Pakai ketelatan dulu dia. London Bridge. Iya. Yeah. Rame banget ya. Rame dan kayak bridge biasa tuh ada bus juga. Ramenya seperti lautan manusia, gila. Itu lagi dengan lagu atau gimana? Iya, selalu gitu ya. Sekali. Kita perasaan jalan ke Borough Market aja susah banget ya. Tempatnya rame banget, jadi kayak harus hati-hati. Kita bakal lewat sini aja biar gak rame. Guys, tadi kan aku jalan di depan, terus si papa tuh kayak ke belakang, Ce, temenin mama, mama harus ada yang jagain. Padahal mamanya asik-asik story sendiri. Papa kemana-mana stick with Chinese. Rostock rice, rostock rice. Papa baru keluarin hand sanitizer, dimarahin sama mama. Beli papa. Katanya jangan cuci tangan dulu, tunggu mau makan. Ya, sekarang cuci tangan, nanti mau makan papa lain. Yang pemain Spiderman. Jangan dicocok dong. Jualan di sini. Makan dulu, saya satu dulu. Ada tempat duduk lebih enak. Gila, kalian nanti dari situ. Gila, ini panjang banget. Ini masih panjang. Ini oyster ya, guys, menarik banget. Cobain di tengah-tengah. Yuk, Mak. Eh, ayo. You like? I love it. Hai, ya. I love it. Yuk. Ini si papa lagi dia beli hotdog, guys. Hah, mau pingsan? Mau air, Pak. Papa dengan bangga bahwa ini dia gelinding. Papa ada tisu. Guys, kita udah makan dan kita baru ingat kita harus beli humble crumble. Jadi kita sekarang lagi jalan. Karena jadi di sini tuh kayak gak ada pakai masker kan. Ya enggak tahu kenapa. Meskipun gak ada yang pakai masker and rame kok, I suka banget like the whole vibe. Just di Indo, I feel like kayak crowded and muslim gitu kayak. Wow, it's so fun. Banyak orang yang keren-keren. By the way guys, update si mama pinggangnya masih sakit banget dan ini lumayan jadi stressful karena apa jadi stres. Terus kita semua jadi bingung harus diapain. True, that's true.
Jadi kayak gimana ya doain dong. Orang pada duduk-duduk di samping gitu. Di sini kayak Melbourne banget, kayak pad biasa tuh orang minum tapi kopi terus nongkrong di bawah-bawah situ. Oh my god, eh jadi ingat apa ya namanya? Patricia. Little Rock. Enggak dong, itu Little Rock enggak ada yang duduk-duduk, woi. Banyak yang duduk-duduk. Ini benar-benar kayak Melbourne sih. Eh beneran kerasa Melbourne vibe ya sekarang. Gak ada acara tempatnya ini. Hati-hati Shell, jangan jatuh ya. Cantik banget kan. Ayo, coba bawahnya pak, coba bawahnya. Dari 1 sampai 10 8. Really? Iya, pokoknya aku gak suka yang manis, ini gak manis. Iya kan? Kalau ini lebih dingin lagi lebih enak lagi. Iya. Ini kita hampir pesan yang panas. Gede banget stroberinya di dip. Coba. Mix and match. Mama udah minum ibuprofen. Udah enak kan enggak, Pak? Jaru juga minum. Tapi masalahnya mama pakai ibuprofennya cuma 200 ml. Biasa 500. Like, mom be like apple scramble. Scramble. Tapi bet. Terima kasih ya, Jol. Buang nggak tahu iya suruh iya bentar bentar diam masukin sini yang beli siapa yang beli saya bantu Yuji yang beli siapa yuk dibuang aja yuk ambil foto-foto kalau yuk kasih iya mama satu lagi marah-marah udah bagus udah bisa marah-marah fotonya ini dasar nih gedungnya tinggi banget kita bisa naik ke atas kita nyampe di Winchester Palace. Ini padahal kita ini nggak part of the itinerary, tapi tiba-tiba kita nemu dan ternyata. Kita udah sampai on the other side. Tadi kita di sebelah sana banget. Kita di sini. Ini view-nya. London has fallen. Tadi mama ngomongnya London has fallen. London has fallen. Foto-foto di situ tiba-tiba ada grup orang-orang kayak ternyata di situ tuh rumahnya Shakespeare. Waduh. Sumpah. The Great Shakespeare. Yang warna putih yang ya. Abu-abuan yang beside the guided tours. Yeah, that's the white and abu-abu. Yeah. Oh. Itu kayak tempat tinggalnya Shakespeare dulu. And Shakespeare is the one who wrote like Julius Caesar, terus Romeo and Juliet. Like those really cool and nice stories. Yeah. Ini bridge yang ada di Harry Potter guys. Waktu itu pernah satu kali yang waktu dia lagi fly his broomstick, tiba-tiba dia hancurin gedung-gedung ada jembatan ini. Itu St. Paul yang ada di London has fallen. Guys, kita enggak jadi ke museum ini. Tadi kan kita mau ke Mader mager juga, guys. Karena papa dari tadi kayak ini tuh macam loh. Kita mau ke seberang situ. Sengaja ya itu. Eh kaget gue, capek sis. Ngantuk banget, coy. Jujur aja ngantuk banget. Ini masih ada energi di sana. Ibu mau pegang? Kakinya. Udah aman. Udah back to pump. Dari kita disitu tuh. Gerombol. Kita video advertisement dulu untuk kacamata ya. Follow eyewearshop.id. Kita tim apa ya ini? Tim sosmed. I wear. Minta ulang karena kegendutan. Oke. Polisi, woi. Malu ya, Bu? Papa pakai baju tidur. Ganti dulu. Tadi waktu kita mau ke museum, muka papa kayak aduh. Kok kayak museum? Gua cemil.
senyum. Terus kita lagi duduk-duduk di depannya ini karena capek. Ma duduk ma. Apa lagi isi air? Ayo, guys, kita jalan ke sini cuma buat ungu-ungu. Ayo, coba yuk ya. Cewek-ceweknya pada foto-foto. Alhamdulillah. Jongkok cuma buat foto. Totalitas banget ini ibu ya. Gimana sih fotografer? Guys, kita udah sampai di outdoor mall ini. Dan ini view-nya tuh itu. Jadi kita kan mau naik ke rooftop tuh. Kita bakalan lewatin lift ini untuk ke atas. Kita dapet yang paling depan, guys. Semuanya tepar. Kita lagi nunggu bus tapi kayak belum datang. Ini next destination kita, last destination kita, guys. Tenang ya, guys. Nanti mukanya jelas sih, kayak down for everything. Belum sih. Jujur karena I pilek, I don't know. Apa-apa kayak I don't bisa berkata-kata ini sama YouTube. Iya. Kita makan dekat Enfield Cafe. Apa mah apa? Coba apa? Bangkit. 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 N-nya di mana, Pak? Itu di Vietnam. Ini di London Shop. Semuanya udah kayak pada capek ngomong, pada udah diem-diem. Si Mama sekarang bawel. Di story. Ini Tower of London. And it's really close to Tower Bridge, yang orang-orang kira London Bridge. Dari tadi semua destinasi kita selalu ada gedung itu. Impian papa aja anak-anak semua sama mama itu di tahun ini. Hehehe, kesampaian lagi. Congrats papa. Ini langitnya bagus loh. Arah situ sih. Papa juga udah pernah keliling London. Coba mama dimintain foto. Ini mirip orang yang di Vampire. Iya, tadi juga mikir gitu. Jadi kan tadi ada orang yang kayak minta mama fotoin. Jadi mama minta foto dulu. Udah bagus kan? Dia minta foto lagi, dia minta fotoin. Terus mama foto. Soalnya dari jauh gini jelek banget. Kayak mama foto kayak gini. Soalnya terus abis itu dia pas 3 kali mama minta dia fotoin lagi. Pasti mama fotoin ya. Kan diajarin. Enggak. Dia mukanya kayak diajarin gini angle-nya fotonya. Terus mama bilang, ini kecil loh, very small. Iya, ya enggak apa-apa kayak gini ya udah. Pasti mama modifikasi sendiri. Terus mama mau kelihatanin kaki dia. Terus langitnya cuma segini. Tadi muka dia bete banget. Ibu suruh foto cewek-cewek. Nah, itu yang bikin dia bete. Guys, kita hoki banget. Kita barusan keluar dari sini karena udah tutup. Jadi kita sempet foto-foto, terus tiba-tiba tutup. Bayangin kalau kita nyampe tadi lebih telat dikit, kita enggak jadi bisa. Tiba-tiba kita mau naik nyebrang bridge-nya. Mari kita lihat apakah papa kameranya loh, Pak. Ini dia. Bagus ya. Guys, mama tuh punya rule sendiri. Jadi kalau ngomong turn tuh enggak pakai S. Mama turn, angel turn. Jadi sekarang kita punya ten. Kerajaan baru, bukan Bridgerton. Mama turn, ibu. Terus jalan lagi. Pak. Nah. Oke, guys, this part yang kita habis dari Tower Bridge itu kita pada lapar, jadi akhirnya kita memutuskan untuk pergi makan. Abis itu di tempat ini lucu banget, jadi kita makan pho gitu. Dan ini enak banget, by the way, kalian harus coba kalau ke London. Dan dia tuh pintar banget, kayaknya ini family business gitu ya. Jadi anak-anaknya itu udah mulai disuruh latihan untuk serve orang, kayak jadi waiter sama waitress. Dalam mereka masih kecil-kecil. Nah, ini anak-anaknya ini yang main piano, nanti kalian lihat. Sama yang nge-serve gitu, yang ngasih kita makanannya. Tadi namanya apa? Tower Bridge ya? Tower Bridge sama Tower of Chelsea. Yeah.
you. Thank you. Of course. Nggak lama setelah itu, kita tuh nanya-nanya, kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak kayak, kok kalian pinter banget sih, masih kecil udah bisa melayani orang gitu kan. Dan kita tanya umurnya, dan dia masih umur 14. Communication skill-nya bagus banget, jago ngomong, jago senyum, jago melayani deh pokoknya. Oh iya, papa nggak bisa naik tangga. Masalahnya di, ini 11 stop, jadi agak jauh.